Makam Lepet Lan Balaria 106 GSP Radio Pamanukan. Iya. Terus juga ada di 89,2 Cirebon Radio. Oke, ada Kang Yayu sedulur KB. Berawal dari pas kita pertama kali recycle lagu orang itu adalah Kupu-kupu Malam ya. Orang itu. Ya kan Kupu-kupu Malam. Iya. Yeah. Jadi pertama kali kita memang enggak terlalu kasih atensi yang besar buat itu project itu gitu. Kita pas diminta tolong sama Musika gitu, terus kita ayo udah kita bikin aja gitu tanpa ada ekspektasi yang besar gitu. Cuman setelah selesai dibikin singlenya terus dilempar ke pasaran, terus pas kita lagi bangun ternyata banyak yang minta gitu. Dan dari radio juga ternyata demand-nya juga bagus gitu. Di situ ya sedikit lah ada kesimpulan yang kita ambil. Jadi dia ada judulnya, lagunya Sendiri Lagi, ciptaan dari Kyoto. Yang satu memang cuma kita aransemen kita, yang satu lagi itu kita kolaborasi sama Angger Dimas. Semua album Sing Legend ini khusus lagu Cinta Bukan Dusta tuh udah ada di album. Oh iya, tributenya untuk Pintu Harahap. Ini yang udah keluar. Gitu. Tapi waktu itu belum dibikin video clipnya. Oke. Okay. Ya. Jadi baru dikeluarin lagi sekarang. Kita hari ini lagi visit radio, lagi promo radio, dan hari ini kita lagi di Benz Radio. Ini legendaris banget. Tadi udah ngobrol seru selama sejam. Bentar lagi kita ke next lagi. Tak pernah ku sangka sampai di sini. Musik terbaik di Jakarta, still with me, Ray Cendana di Indonesia Top 20 Special with Noam. Malam ini teman bahana, buat kamu yang pengen mendengarkan lagu terbaru dari Noah adalah aransemen terbarunya, lagu lawas dari Om Rinto Harahap, judulnya Cinta Bukan Dusta. Sedikit tentang Cinta Bukan Dusta ini, banyak sekali fans Noah yang menyangka single Cinta Bukan Dusta ini adalah lagu karya Noah sendiri. Ada impact yang kita gak sangka gitu, jadi ada impact yang bagus banget. Jadi banyak yang request lagunya, kalau kita lagi manggung live juga banyak yang minta, oh bawain dong. Akhirnya satu lagu, habis itu kemudian yang kedua itu lagunya apa, Almarhum Krisya, Kisah Cintaku. Kita cobain juga, hal yang sama juga terjadi, malah lebih besar lagi impact-nya gitu. Jadi akhirnya kita pikir, wah kita punya kesimpulan bahwa lagu itu memang gak akan pernah mati. Kalau kita kasih sound yang baru, soundnya mungkin makin tua, keriput gitu. Tapi kalau kita perbarui soundnya, itu lagunya masih bisa diterima gitu. Selain dari emang lagunya sendiri juga pada zamannya juga hits ya. Dan kita pikir itu liriknya juga bagus. Dan yang lebih penting lagi setelah kita coba beberapa lagu lainnya yang berhasil untuk ketemu chemistry-nya sama lagu ini di aransemennya gitu. Apa ya, kita rasa kayak menarik ya lagu itu, apalagi liriknya yang sangat-sangat gak biasa kalau menurut di Noah-nya ya. Terus ya menurut kita menarik, kita aransemen, terus punya usul gimana kalau juga dimasukin ke album yang Sing Legend, walaupun pada saat itu udah keluar tapi belum bikin video klipnya. Nah sekarang kemarin kita baru launching video klipnya, jadi bisa cocok di sini kayaknya. Oke, kita lagi selain kita promo radio ini, kita ada apa ya, beresin lagu-lagu, siapin lagu untuk next album. Album yang benar-benar album pure Noah gitu. Terima kasih banyak Noah, tepuk tangan dong buat Noah sekali lagi. Sukses terus atas album terbaru, single-single aransemen yang keren-keren. Semoga banyak banget yang request. Hai kalau muda, sekarang di Musica Studios ada barengan sama Noah. Noah apa kabar? Sehat, baik-baik. Alhamdulillah. Oke, okay. Pertama-tama selamat buat rilisnya music video Cinta Bukan Dusta. Iya betul sekali. Itu single ketiga dari album Sings Legends ya, yang dirilis 2016 ini. Dan music video itu satir sekali ya. Jadi ceritanya lagi anniversary 5 tahun gitu, terus tiba-tiba pasangannya selingkuh gitu kan ya. Itu konsep ceritanya
Kang Ariel, apakah dari Noah sendiri atau ide dari sutradaranya? Kalau idenya itu langsung dari sutradaranya, yang bikin kan Upi Golfa. Upi, kita serahin semuanya sama Upi, gimana dia mau coba menceritakan lirik lagunya ke dalam visual. Dan kayaknya Upi memang menceritakan persis sama kayak isi lagunya. Dan paling favorit dari album Sing Legend sendiri, masing-masing personil tuh apa sih? Lagu yang mana ya? Single yang sekarang bawa. Cinta Bukan Dusta. Saya suka yang Nikah Adilah. Nikah Adilah. Karena tantangannya paling banyak. Oh, tantangannya paling banyak. Biar aku sendiri sih. Biar aku sendiri itu yang mana? Dengan akustik depannya. Akustik ya? Iya, oh, lagunya Charles terus. Iya, jadi gak terlalu modern tapi masih ada. Ada hampir semuanya sih saya suka, saya nggak ada favoritnya gitu, jadi semuanya spesial ya. Ya, ini sesi terakhir di kunjungan kita selama satu hari ini buat sesi radio, promo radio tadi dan yang duluan sekarang yang paling terakhir. Abis ini saya mau pulang. Oke, kameranya jangan ikut lagi. Oke, salam.